Pengeras suasana duka di rumah korban meninggal akibat keracunan diduga akibat mengonsumsi ikan buta di desa Oni, kecamatan Kuala. Nampak sang suami tak henti-hentinya menangisi kepergian istri, anak dan cucunya. Keluarga duka pun nampak terus berdatangan untuk merayat, menghibur dan mendoakan korban dan keluarga agar diberikan kekuatan dalam menghadapi cobaan ini.